anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polda Jambi beserta gabungan jajaran kepolisian bersenjata lengkap Polda Jambi kembali melakukan kegiatan razia anti narkoba 2018 di seberang Muaro Jambi. Kali ini tim kembali menyusuri daerah Kampung Kayuwaro yang diduga kediaman rumah 4 tersangka pengedar barang haram tersebut yang berinisial B, A, D, dan R. Keempat orang tersebut sudah menjadi TO Kepolisian Polda Jambi. Pantauan tim Tribrata TV di lapangan, polisi menggeledah dan memasuki rumah tersangka yang berinisial B. Namun penghuni sudah melarikan diri dan tidak ada lagi di rumah tersebut. Di saat pemeriksaan rumah tidak ada satupun barang bukti yang ditemukan. Dan polisi juga menggeledah rumah yang berinisial R. Saat digeledah rumah R tidak ada juga. Namun di rumah hanya ada orang tua dari R. Dari Jambi, Silvia Karolin Tribrata TV. Salam Tribrata.